Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayahkieu, selamat malam sahabat The Legend. Ya, kembali lagi bersama The Legend, The Legend. Ini sengaja ya, kami buat video di malam hari ya, biar ada penampakan. Ya, inilah penampakan sosok si Goldie ya. Nah, intinya si Goldie ini sih ya, sebelum dia terjun ya patroli ya, kita akan melihat penampakan di malam hari seperti apa. Nah, inilah penampakannya. Oke. Ya. Oke. Nah, yang ingin saya sajikan di malam ini adalah meskipun sederhana si tua ya, saya coba untuk tampilkan beda ya, dari ini, dari si Goldie ini ya, Mazda MR90 ya, yaitu lampu ya, saya modifikasinya hanya lampu saja ya, sederhana kok. Nah, oke. Sekarang ya, kita coba masuk ke dalam. Ini dalam kondisi mati ya. Assalamualaikum. Nah, ya. Ini sudah di dalam nih. Ya. Si Goldie sudah di dalam tuh ya, interior ya, lampu kabinnya ya, biru ya, biar agak-agak gimana gitu ya. Oke. Nah, ada lagi ya, lampu ya, kolong atau lampu dashboard ya. Kita nyalakan. Oke. Nah. Ya. Kita nyalakan. Punya. Oke. Nah, ini penampakannya. Ya. Nah, seperti inilah penampakan. Ya. Ini di dalam ruangan si Goldie ketika malam hari. Ya, bisa dilihat. Ya, kita ke belakang. Ya. Oke. Ya. Masuk lagi sebelah sini. Kita matikan yang ini. Oke. Ya. Oke. Nah, ini ya, ini bisa ya menggunakan remote nih ya. Nah, ini bisa dirubah-rubah ya, banyak kok ya, kalau mau pesan, kalau mau ini di online banyak ya. Nah, ini bisa dirubah-rubah ya, sesuai selera. Ini yang merah ya, kemudian kita rubah lagi ya. Nah, ini hijau.
Nah, ini adalah sensornya. Ini sensor ya. Ya, kita ke rubah lagi. Ini biru dan ini putih. Nah, ya. Ini sensornya. Ya. Putih. Oke. Kemudian ya, hijau agak muda, biru agak muda juga. Ya. Nah, ini kalau misalkan mau di strobo ada ini. Nah, ini bisa rubah-rubah. Kemudian ini juga bisa dipercepat. Oh, kayak diskonya. Ya. Kita selawakan lagi. Ya. Oke, selaw lagi. Nah, ini semakin slow. Nah, ini bisa dirubah-rubah ya. Nah. Ya. Oke. Ini remote-nya. Ya mungkin sahabat-sahabat udah pada kenal ya alatnya kayak ginian ya. Ya, ya ini cuman sebagai apa tuh aksesoris saja ya. Biar kita tidak ketinggalan meskipun ini motoba mobil tua ya. Oke. Nah, ini macam-macam apa tuh? Mau strobo ya kalau misalkan mau merubah-rubah warna ya tinggal kita apa tuh sesuaikan ya dengan keinginan ya. Nah, seperti ini slow ya gitu. Nah itu ya. Oke, ini adalah banyak ya, banyak warna-warnanya banyak. Jadi itu sesuai dengan selera saja. Oke. Nah, yang kedua. Oke. Nih ya. Kita akan coba lampu serinya ya. Oke. Ya, sini kita hidupkan. Oke. Cing-cing. Oke. Oh. Lampu seri ini biasa ya. Ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan ya, karena ini bisa digunakan untuk patroli ya, patroli sekolah maksudnya pelajar gitu ya. Nah, saya hanya memasang ini ya, lampu ini, strobo ini ya, saya pasang ya. Nah, ini hanya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jangan asal-asal pasang atau pakai ya, karena itu ada aturannya. Oke. Nah. Ya karena kalau misalkan pakai lampu ya LED ya, itu lebih tidak memakan arus listrik yang besar ya. LED itu. Oke, satu lagi ya, kita nyalakan ya strobonya. Ya, nah itu rotator. Nah, ini khusus untuk ketika patroli ini ya, penampakannya. Oh. Ya. Nah. Meskipun tua, meskipun mobil tua. Ya. Tapi kalau kita modifikasi sederhana aja ya, nggak usah mahal-mahal, nggak usah apa istilahnya yang neko-neko lah. Cukup ini ya. Nah, ini disesuaikan dengan fungsinya. Oke.
Lihat ini kabin ya, silakan lagi. Oke, ini bagian belakang. Nah, itu dia, ini bagian belakangnya. Nah, ya. Bagian belakang. Ini hanya aksesoris atau variasi saja. Ya, variasi. Ini semuanya sudah diganti ya. Lampu rem ya, rem sama seri ya yang LED ya. Kemudian apa tuh? Sensen juga ya, kita yang dipasang yang lampu LED, karena kalau yang lampu biasa itu panas, suka panas ya, dan terus ke akinya juga agak menyerot gitu ya. Nah, ini sudah dirobah ya. Dirobah, diganti lampunya semua pakai LED. Ya. Oke. Oke, kita coba lagi lampu emergensi atau bahaya ya. Nah, ya, lampu bahayanya. Ya. Kenapa kan lampu bahaya? Oke. Wah, mobil cowboy, woi. Ini lampu bahaya. Nah, ini semua udah diganti ya. Ini LED, ini juga LED ya, LED. Ya. Nah, seri sama LED sama sen ya. Nah, itu nyatu jadi nggak tidak terpisah. Ya. Jadi itu ada ya, ada lampu, nantilah di video berikutnya kita bahas ya, bagaimana cara pasang lampu ya, lampu headlamp yang LED ya, sama lampu aksesoris tambahan yang lainnya ya. Oke, saya juga di sini pasang lampu headlampnya ya, headlampnya menggunakan LED ya. LED ya, yang Philips ya, yang Philips 8000K ya. Ini sudah LED, sudah diganti. Nanti kita coba nyalakan, dan kemudian ini juga saya pasang ya, lampu tambahan ya. Ini bentuknya opal kayak gini ya, sama dua. Nah, dan yang satu lagi ini adalah lampu untuk kabut ya. Karena kan di sini pegunungan, banyak kabut lah, gitu ya. Kita terbantu dengan lampu itu. Oke, kita sekarang coba lampu utamanya. Oke, kita coba lampu utamanya, ya. Oke, sudah nyala. Nah, itu ya. Ini lampu utama, ya. Lampu utama dekat. Oke, kita matikan dulu yang ini ya. Nah, ini lampu utama untuk dekat ya. Nah, ini penampakannya. Asik ya. Ini enggak silau ya, kalau berpapasan dengan kendaraan lain ya, karena mungkin LED-nya itu ada anti silaunya ya, ya kecuali kalau ditaikan lagi gitu. Oke, okay. Ya, ini kedengaran ya, ada blowernya itu di dalam. Ya, jadi ketika dipakai lama itu ada pendinginnya gitu. Oke, ini lampu dekatnya ya. Nah, kemudian lampu jauhnya. Dekat.
jauh ya, nih jauh. Nah saya kombinasikan yang jauh itu dengan yang lampu yang di bawah. Nah ya, karena yang opal ini ya, yang ini nih ya, yang opal ini dia cahayanya melebar ya, melebar ke pinggir tuh sini ya cahayanya ya. Kalau yang ini ya, yang nembaknya itu jauh ya, jangkauannya cukup jauh gitu ya. Hanya kiri kanan ya, kalau yang opal dia melebar ya. Jadi jalan itu ketika dibelokan itu kita bisa apa, kelihatan gitu ya, tidak nolong ya, tidak heras apa ya, heras beuheung gitu. Oke ya, nah ya kita jalan ini berapa jauh, masih jauh ya, tapi takut digerobas ke sana ya. Wow ya, nah ini penampakannya. Oke, nah itu pakai lampu LED ya, semua sudah diganti dengan lampu LED ya. Itu gimana ke akinya, boros nggak? Enggak ya, enggak, karena lampu LED yang ini ya, semua lampu LED ini ya, saya kombinasikan dengan relay ya. Jadi penyetabilnya itu relay, kita pakai relay ya. Oke, itu lampu jauh ya, dekat jauh, dekat jauh, dekat. Oke, nah satu lagi ya. Nah ketika hujan atau ada kabut, kita menggunakan nah ini ya, sebagai lampu tambahan ya ketika hujan tuh. Cuman ya waktu itu saya hanya pesennya satu ya, ya kalau dua mah enak ya, jadi cahayanya bisa apa tuh, menyebar ya ke samping ini juga gitu ya. Nah ini yang kuning nih kuning ya, ini lampu kabut, lampu kabut. Diaplikasikan di MR90 ya, di Sigwaldi. Nah, ya. Oke. Ya, ini interior dalam. Oke. Interior dalam. Oke, kita matikan ya. Mau switch-nya juga ini. Nah, di sini bisa ditambahlah switch-nya ya. Tuh, nanti insyaallah kapan-kapan kita bahas bagaimana cara pemasangannya ya. Ini saya menurut pengalaman saja ya, yang dulunya saya di sepeda motor ya, saya terapkan di sini jadi ya, kendaraan gitu. Jadi aplikasinya enggak jauh beda ya, sama kalau pelistrikan itu. Ya. Soal kita bisa merakitnya saja. Oke. Nah, ya. Penampakan ya. Penampakan si Goldi. Oke. Tuh, dekat, jauh. Di belakang. Oke. Ini malam ya. Agak gerimis juga. Tapi enggak apa-apa ya, buat konten hiburan. Ya. Oke. Ini sengaja mesin enggak dinyalakan. Sombong amat. Itu enggak apa tuh, enggak itu kan sama baterai. Enggak ya. Dinyamin enggak. Sombong amat, sultan mah bebas ya. Oke.
Ya, mungkin saya cukupkan ya tentang modifikasi lampu ya, atau mengaplikasinya lampu LED. Lampu LED nanti kita juga aplikasikan lampu HID ya. Kita coba review ya, bagaimana bisa enggak sih dipasang di Mazda ini gitu ya. Adakah perubahan dari kabel, misalkan kabel bawaannya ya, ketika mengaplikasikan lampu LED atau HID ya, bisa ya. Tidak ada yang nggak bisa ya, Sultan mah bebas. Ya, akalan we kumaha carana, gitulah ya sobat legend ya. Oke ya, mumpung sekarang sudah mulai agak malam ya, dan saatnya kita meriling ya, patroli. Oke. Ya, mudah-mudahan terhibur ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kalaupun ada kata-kata yang belum apa tuh istilahnya tidak mengenakan di hati ya, mohon dimaafkan ya. Kita sama-sama di sini edukasi dan share ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.